Geografi bukan hanya tentang peta, dan bukan hanya sekedar suhu udara. Ini tentang cerita. Cerita yang diceritakan oleh tanah ini, oleh manusia, dan oleh alam yang saling berhubungan. Saya Farid Iqbal, guru geografi SMA Malang Bayangkari 1, Jakarta. Yang ketiga, konsep yang ketiga ini adalah
adalah konsep aksesibilitas. Kalau yang pertama itu kan letaknya di mana? Kalau yang kedua jaraknya berapa? Dan yang ketiga ini medan perjalanannya kayak gimana? Ada satu contoh, kalimatnya Kepulauan Talaut. Kepulauan Talaut ini adalah kepulauan paling utara Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian kesana itu nanti ketemu Pulau Miangas. Pernah dengar? Pernah. Yang suku Indonesia atau Indonesia tapi dia bisa menyelam sampai 15 menit lebih. Contoh narasinya atau deskripsinya, Kepulauan Talaut aksesibilitasnya sulit dijangkau. Harus menggunakan kapal laut sehingga pembangunannya terhambat. Jadi medan perjalanan. Oke, ini ada sebuah gambar. Kira-kira nih dari gambar ini, taruh lokasinya di mana kira-kira? Pertanyaannya adalah, berarti kalau misalnya lokasinya di mana, udah jaraknya berapa, ya udah medan perjalanannya, ya udah yang keempat ini adalah bentuk permukaan bumi-nya kayak gimana? Jawabannya apa? Dataran rendah, tapi di bawah dataran tinggi, Pak. No, pegunungan es, Pak. Jadi hari ini ada yang mesti kalian kerjain. Ini adalah konsep geografi. Kegiatan hari ini ada kelompok. Jadi ini nanti saya bagiin untuk kelompok kecilnya. Kelompok kecilnya terdiri dari 4 orang. Tugasnya ngapain? Ini ada scan barcode-nya. Jadi nanti kalian menggunakan handphone kalian, menggunakan scan barcode seperti ini. Tugasnya ngapain? Tugasnya kalian scan barcode ini, nanti kalian cuma tinggal nentuin paragraf. Di dalam paragraf itu terdapat konsep apa aja. Kalau nentuin silakan kalimatnya ditulis di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Nama kelompoknya di mana, Pak? Nama kelompoknya Pak. Ini ada identitas. Oh. Ini saya bagiin ya. Siapa aja orang-orang? Oke, silakan kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Berada di utara Asia. Thank you.
geologi itu bentuk permukaan bumi, yeah. Dataran rendah, dataran tinggi, gitu kan. Kalau di sini ngejelasinnya wilayah ini meliputi lebih dari 1/3 dari total luas daratan Rusia. Dia masuk ke sih? Dataran nggak? Dataran nggak? Dataran. Tapi dia tidak ngejelasin dataran tinggi sama rendahnya. Ngejelasinnya apa ya? Kata-katanya cuma gini, wilayah ini meliputi lebih dari 1/3 dari total luas wilayah daratan Rusia, kawasan Siberia. Iya, jadi wilayah ini tuh terletak di bagian utara Asia dan juga kayak di kepulauan Samudra masih. Oke, ini berdasarkan diskusi kelompok hari ini udah satu kelompok yang sudah selesai. Silakan kalian bisa mendengarkan hasil dari kelompok berapa nih kalian? Silakan kelompok 4 untuk bisa memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahrian dari 10 dari kelompok 4. Perkenalkan saya dari kelompok Winarno, pewakil dari kelompok 4. Nama saya Rahmat, pertama saya dari kelompok 4. Nah, ini kita bakal menjawab soal yang dikasih dari Bapak tadi. Nah, yang pertama itu ada konsep lokasi. Nah, jadi konsep lokasinya itu adalah Siberia adalah wilayah yang luas di Rusia yang terletak di bagian utara Asia. Nah, yang kedua ada konsep jarak. Aksesibilitas. Aksesibilitas. Tantangan utama Siberia adalah sulit dijangkau setiap kotanya karena lahan yang luas dan pemukiman yang tersebar sangat jauh membuat wilayah Siberia semakin tersosialisasi. Yang keempat ada konsep morfologi. Jadi itu semua jawaban kita hari ini. Nah, jadi ini udah lengkap ya. Jadi sekian aja masalah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Dadah.